Oke, kita bersama Fathur ya, juara Liga Bandung week ke-7 ya? Week ke-7. Ya, week ke-7. Dengan deck apa, Tur? Warrior Orcust. Warrior Orcust ya? Dark Warrior Orcust, oke. Okay. Boleh langsung deck listnya aja, Tur? Ini standar ya, Connector sama Dolphin. Biasa, Dolphin sama Hand Trap. Connector SS Dolphin, Dolphin sama Hand Trap dan lain-lain. Mariknya. Terus... sama temennya konektor pasangannya Wonder, ya itulah yeah. Ini jadi bisa block S Blossom terus warriornya ada grabber sama Armageddonet oke okay. Dudanya bisa ngedaftar terus ini yang di dalam bisa tiga ini bisa Malicious atau Destrudo oke okay. Atau enggak ada engine PK-PK-an atau khususnya ntar bisa didam sama dua ini oke okay, lagi ini warrior extender warrior kenapa dibawa karena plus satu bisa tembak spell trap oke okay, ya kalau benar bisa tembak spell trap okay. kalau salah juga bisa ngecek top deck lawan bisa ngecek top deck lawan oke ini warrior no engine warriornya ya ini engine warrior okay, jadi okay. Decknya kayak Isolde lagi oke okay, lanjut terus masih lanjut engine warrior ya ini masih lanjut engine warrior bawa 3 boots oh ininya 3 ya sama 3 clock oh ininya 3-3-3 ya 3 boots 3 clock gila brigandin sama 1 sampai 3 brigandinnya 3 ya iya itu masih extender jago ya pastan bisa tiba-tiba keluar oke okay. Kenapa ini bawa 3 juga kalau misalkan gua opening brigandin sama opening boots dia bisa special sama tapi kita. Ininya 1 aja ya ini 1 aja soalnya kayak coba buat negate sekali gak akan game-nya gak akan kebawa sepanjang itu kalau kebawa gitu biasanya udah agak susah oke okay, lanjut terus kan pakai Isolde makanya Isolde gue bawa equipnya 3 DDR 1 Phoenix Blade atau Assassin Unit Offer dan Burial sama Living Fossil oke okay. 7 ya 7 sebenarnya kan manggilnya cuma 4 DDR itu sebenarnya extender yang panjang oh iya extendernya jago bisa balikin Orcus yang udah kebanis ngembalikin resource ya balikin resource Orcus yang udah kebanis cuman discard satunya gak akan kerasa soalnya lu pakai Phoenix Blade okay. Phoenix Blade dan discard warrior lanjut kayaknya 7 ya. Ya, gue 7 terus. Lanjut ke Orcus-nya. Oke. Okay. Orcus-nya saya cuma bawa ini. Satu ya, standar ya. Standar. Sama yang dicarinya itu cuma Babel sama Crescendo. Oh, enggak bawa yang draw-nya itu. Enggak ya. Enggak break. Ininya 2 pakai 2 ya ininya. Pakai 2. Lanjut. Biasanya kalau misalkan udah kepake yang kedua tuh udah hampir menang. Oke. Lanjut. Still the game. Terus ini ada engine striker. Gua 3 engage, 1 drone, striker, 1 apaannya, 3 booster sama 1 widow ancor. 3 engage. Kau bawa ancor juga ya? Ini hitungannya kayak nggak terlalu. Yang paling sering dicari kan Hornet Drone yeah. Karena dia ini warrior jadi bisa ke Isolde juga. Tapi kalau misalkan udah selesai Isolde udah selesai, drone-nya bisa ke Kagari terus ambil engage lagi buat okay. Ngambil yang lainnya lagi. Okay. Apalagi kan Isolde kan yang ada equip tuh. Equipnya udah spell semua. Jadi bisa ngedraw ya. Engage-nya bisa ngedraw. Oke. Okay. Lanjut. Sama ini spell yang limitnya kayak Fulis Burial, Rota sama Monster Reborn. Ini kayak ya standar lah ya ini. Ambil Warrior ini extender paling jago. Ini juga bisa ngedraw banyak extender ya. Sama ini 3 kolat. Bacot. Sama 3 kolat ya. Deck combo standar 3 kolat. Enggak bawa hand trap ya? Enggak bawa hand trap. Oke. Okay. Deck-nya berapa nih? Tadi main deck 50 ya? 50 pas. Oke. Okay. Boleh langsung extra deck-nya ya, kan? Extra deck-nya pertama dari engine paling box champion. Soldenya 2 yeah. Karena orang-orang masih banyak orang yang efeknya masih di failure terus tinggal buat solde itu lagi hanya satu lagi kalaupun enggak juga mas, kalau misalkan ada extender lain bisa langsung ke Orcus saya terus ke Nightmare-nya standar bawa satu Phoenix satu Mermaid satu Phoenix sama satu Cerberus satu oh bawanya unicorn ya nggak bawa yang Cerberus tiga aja ya ini ya tiga aja kenapa soalnya Cerberus lagi malas gue lagi malas bawa Cerberus monster kayak spin lebih jago daripada destroy kayak lanjut terus ke Orcus-nya Orcus-nya cuma bawa dua galasnya satu long girsu sama satu di Gizu. Oh, bawa satu juga ininya ya. Enggak cukup extra deck-nya. Cuma 4 ya. Oke, okay, lanjut. Standarnya. Standar. Terus ini buat
token striker buat main game lagi kan dari bikin drone jadi one card combo juga. Zero Bar sama bawa ginian juga. Bomber Dragon. Bawa ini yang ginian juga ya. Ya. Ini kalau misalkan lawan deck back row tuh kayak bisa auto win lah. Banding semua back row-nya terus ya udah menang. Kalau bukan bomber ya standar lah, bisa combo aku standar bikin bomber. Jadi kontrol destroy bawahnya. Enggak pakai yang topologic bombernya aja gitu. Topologic bomber apa? Trisbane ya. Enggak, soalnya jagoan Zero Boros kali bisa ngancurin monster juga. Terus baik cuman ini lagian dia bisa keluar terus attacknya lumayan besar. Oke. Terus ini standar Borelot harus sebuah sword cuman ada sedikit masalah. Iya. Ini Omega jadi bisa bikin Omega juga ya? Bisa Omega tadi kan ada Destrudo. Oh iya. Jadi iya. Kalau Destrudo targetnya bintang 3 terus ada bintang 4 kita bisa bikin board ini Omega. Terus kalau misalkan tangannya juga masih ada di GR kita bisa panggil Omega nya lagi cabut satu lagi. Okay. Terus yang satu lagi berserah of Teddy. Ini ginian juga ya. Ini bawa cuma gara-gara attack-nya 3000 dari itu buat bitter doang gitu? Enggak sih. Oh iya oke. Ada sedikit ininya. Lanjut tag hard. Ya ini spicy-spicy-nya buat lawan yang biru lah. Lanjut sidingannya. Sidingnya karena bukan siding standar. Mm-hmm. Mulai dari siding second-nya. Mm-hmm. 3 pangkratops. 3 pangkratops, oke. Yazi. Oh bawa ginian juga ya sidingan? Yazi marah-marah ya. Gak cukup di main deck jadi gue taruh extra deck. Oke. Okay. Taruh side deck. Marah-marahnya di siding. Marah-marahnya di side deck juga. Lanjut. Oh bawa ginian juga ya? Kartu kalau main first. Jago ya, jago gitu ya. Kalau ketarik persen bisa sure win gitu loh. Kecek hand satu yang pasti jago. Terus ini buat lawan back row. Oh bawahnya cosmic ya. Twin Destroyer bawa satu aja gitu. Ya adalah pokoknya kekurangan twin. Okay. Kekurangan cosmic. Jadi bukan twin destroyer. Oke. Lagi buat lawan dengan banis-banis 2 kill center sama 2. Oh, ini anti banis-banis. Enggak ya. Pakai yang dede crow aja gitu. Enggak. Okay. Suka. Oke, okay. Segitu aja ya. Oke, okay, terima kasih. Tur, bagaimana turni hari ini? Ada kesan-kesannya nggak? Lumayan lah decknya. Lumayan. Okay, decknya masih play ya? Masih play. Masih play. Kemungkinan masih bakal banyak yang kena. Oke. Okay. Engage. Engage, kena ya. Engage. Okay. Orcust. Pasti kena ya. Oke, okay. Terima kasih atas waktunya, Tur. Semoga ke depannya bisa tetap topping lagi ya. Yeah. Salam.